Diinjak telok, telok itu telur apa telur, terus dibakar, ditunuh itu dibakar. Nah dia jadi lenggang. Lenggang itu sebenarnya ada dua versi, ada yang digoreng, ada yang dibakar. Kalau itu versi bakar. Kalau yang digoreng itu yang ia digoreng biasa. Kemudian kalau dikasih mie, dikasih sayur gitu, dikasih cambah gitu, namanya rujak.